Hujan dengan intensitas tinggi yang sempat melanda sejumlah wilayah kota Balikpapan beberapa waktu terakhir, menyebabkan dinding kanal drainase utama di Jalan Ayani, Kelurahan Mekarsari RT 33 di Balikpapan Tengah itu ambruk. Dan kondisi ini telah berlangsung selama berminggu-minggu, namun belum ada upaya perbaikan. Dari penuturan Budi selaku Ketua RT 33, pihaknya telah melaporkan kepada Kelurahan Margasari mengenai hal ini karena dikhawatirkan dinding yang roboh makin melebar. Dari pantauan Metro Siena saat meninjau lokasi tersebut, drainase yang roboh kurang lebih sepanjang 8 meter, hal ini menyebabkan penyempitan aliran air dan berpotensi menggerus tanah yang tersisa beberapa sentimeter saja dari tiang gardu PLN. Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan Andi Yusri Ramli, melalui kasih pemeliharaan SDA dan drainase, saat dikonfirmasi menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan peninjauan dan pengukuran perihal kerusakan drainase tersebut dan tinggal menunggu tindakan lebih lanjut. Tim Liputan Metro Siena Balikpapan melaporkan.